Editorial pada pagi ini diberi judul Mereformasi Layanan Kesehatan. Ini terkait dengan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang rencananya akan diparipurnakan ya Bang Don ya? Mestinya kemarin. Kemarin tapi kemudian ditunda. Ya. Ini kemudian apakah RUU Kesehatan ini bisa kemudian memperbaiki atau mereformasi layanan kesehatan? Apa pesan editorial Bang Don? Iya, kali ini pesan editorial adalah bahwa bisa dimengerti penundaan ini, tapi undang-undang ini sangat penting karena dia mereformasi pelayanan kesehatan di Indonesia yang lebih berorientasi pada masyarakat, kira-kira begitu. Jadi dan tetapi kemudian kan kemarin itu kan penundaannya itu alasannya tidak substansial sebenarnya. Pertama karena tidak ada waktu gitu, tidak bersesuaian dengan waktunya. Tidak ada di alasan, Jakarta yang ada pimpinan. Kemudian yang kedua pimpinan yang substansial itu ada dua partai yang melihat ada bagian tertentu dari undang-undang ini yang belum bisa mengakomodasi seluruh aspirasi gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita apakah betul karena alasan substansial atau teknikal aja, atau justru karena ada udang di balik batu? Karena kan kita juga bukan mendengar cerita baru tentang ada mafia juga di bidang kesehatan. Dan undang-undang ini salah satu hal yang membuat dia heboh adalah karena mencabut rekomendasi organisasi profesi untuk izin praktek dokter. Oh. Yang katanya membuat ini selama ini kayak ada mafianya, ada mahalnya, ada problem-problem nepotisme di situ yang kemudian berbuntut pada penundaan-penundaan ini. Lalu orang melihat bahwa ini sekumpulan organisasi profesi atau satu organisasi profesi yang sangat strong, tetapi kemudian sangat mungkin itu menghambat pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena kemudian angka-angka, saya kebetulan beruntung pernah diajak sama Pak Budi Sadikin bertemu kira-kira bulan Maret lalu atau sebelum bulan Maret, sebelum itu disosialisasikan dalam sebuah pertemuan yang sangat terbatas, menceritakan background kenapa undang-undang ini harus di, termasuk karena kita kekurangan dokter dan itu membuat pelayanan kita tidak bisa menjangkau ke seluruh masyarakat, sampai penyakit-penyakit tertentu kita tidak bisa tangani dan orang harus menyerahkan diri pada nasib, kayak jantung, kayak stroke, yang butuh pertolongan cepat, tidak ada spesialisasinya. Itu membuat semua orang ya udah terserah, menyerahkan diri pada nasib aja. Tapi pertanyaannya Bang, kan dari yang menolak termasuk organisasi profesi, salah satu yang dipertanyakan adalah apakah kemudian ini artinya dokter asing akan segera masuk ke Indonesia dan dengan mudah melayani kesehatan Indonesia, dan ada beberapa masalah lain kita akan bahas itu Bang Don. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 22 Juni 2023, mereformasi layanan kesehatan. Mereformasi layanan kesehatan. Pengesahan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang semula-semula dijadwalkan pada sidang paripurna Selasa 20 Juni ditunda. Panitia Kerja RUU Kesehatan serta Komisi 9 DPR RI diminta untuk berdiskusi kembali dengan berbagai pihak untuk mengakomodir semua suara. Penundaan pengesahan sebuah undang-undang tentu merupakan hal yang wajar. Begitu juga dengan mereka yang pro kontra. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun menganggap wajar adanya perbedaan pandangan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan ini. Budi menyebut, pemerintah dan Komisi 9 DPR telah mengundang seluruh organisasi dan pihak terkait untuk memberikan masukan. Namun, ia tidak memungkiri ada beberapa masukan yang tidak atau belum dapat diterima. Ia menekankan keberadaan RUU Kesehatan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tujuan payung hukum ini adalah untuk mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal. Sedikitnya ada 6 pilar transformasi dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut, yakni pembenahan layanan primer, rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Tentunya, semangat perbaikan kualitas layanan kesehatan itu sangat baik, mengingat saat ini masih banyak persoalan terkait minimnya layanan kesehatan. Kasus Ibu Kurnaisih
di Kabupaten Subang dan Ibu Eva di Kabupaten Luwu Utara yang akan melakukan persalinan tetapi harus meregang nyawa bersama bayi dalam kandungan mereka merupakan fakta masih berjibun masalah dalam layanan kesehatan. Hal positif lainnya dalam rancangan undang-undang ini adalah adanya upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan serta persebarannya ke seluruh Indonesia. Pada prinsipnya, mayoritas fraksi di parlemen pun setuju dengan RUU ini. Dari 9 fraksi di Komisi 9 DPR, hanya fraksi Demokrat dan PKS yang meminta pengesahan RUU ini ditunda. Anggota DPR RI Herman Khairon mengatakan, dari awal Demokrat pun setuju dengan undang-undang ini. Namun, kata dia, memang ada beberapa hal yang menjadi catatan yang sampai saat ini perlu diperbaiki. Misalnya, soal penghapusan alokasi mandatory spending atau belanja wajib kesehatan dari regulasi yang sebelumnya berlaku. Selain itu, sejumlah substansi lain juga masih perlu dibahas lebih lanjut. Untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, tentu perlu ada regulasi atau undang-undang. Aturan itu diperlukan agar tata kelola di sektor tersebut ada payung hukum yang melindungi para stakeholder di dalamnya, terutama masyarakat. Berpegang pada prinsip inilah, rancangan undang-undang kesehatan digulirkan pemerintah dan DPR. Kita tentu percaya niat baik pemerintah dalam menyusun regulasi ini. Tentu tiada gading yang tak retak. Begitu juga dengan aturan di bidang kesehatan. Apalagi itu masih berupa rancangan. Masukan serta pandangan yang holistik kiranya akan membuat undang-undang ini makin optimal. Satu hal yang perlu dicatat, peran RUU Kesehatan amat krusial demi mereformasi pelayanan maupun melindungi tenaga kesehatan. Intinya, niat pemerintah baik. Kalaupun ada kritik, itu adalah masukan demi kesempurnaan regulasi ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau kita bicara rancangan undang-undang kesehatan ini kan memang ada niat yang baik ya untuk tadi Bang Don sudah katakan untuk menambah jumlah dokter. Dan itu mungkin yang dalam tanda petik mengusik organisasi kesehatan. Betul. Tapi ada juga yang dipertanyakan bahwa rancangan undang-undang kesehatan ini memberikan jalan bagi dokter dan tenaga kesehatan asing untuk berpraktek di Indonesia. Itu seperti apa, Bang? Ya, saya rasa kita juga akan susah sekali membendung kecenderungan seperti itu. Dunia kesehatan itu dunia yang borderless juga sebetulnya. Kita sekarang coba, mana yang lebih bagus dan lebih efisien? Dokter asingnya dibawa ke sini atau jutaan orang yang harus berobat ke luar negeri gitu? Ya, dokternya ke sini. Mana yang lebih bagus? Lebih efisien gitu? Faktanya adalah bahwa orang ke Pinang, bayar tiket, bayar rumah sakit, bayar dokter, tapi orang tetap merasa bahwa itu lebih murah daripada di sini gitu. Jadi itu kan problem yang ada di depan mata kita. Lalu pemerintah merencanakan untuk membangun rumah sakit kelas internasional di Bali kan, dan itu mengubah rumah apa namanya hotel Ina yang dulu ada di Bali, lalu kemudian jadi rumah sakit internasional. Seperti Pineng tapi di Bali begitu ya? Gitu Bali. Apa yang salah gitu misalnya? Bahwa kemudian nanti apakah ribuan? Ya kalau hitung dokter di Indonesia itu baru ada 176 ribu. Total dokter. Total dokter Indonesia ini pada tahun 2022. Lalu kemudian jumlah dokter spesialis baru 50-an ribu. 50-an ribu untuk 275 juta orang. Dokter jantungnya tidak sampai 5 ribu. Okay. Jadi coba dibayangkan. Sekarang kita mau memonopoli pelayanan kesehatannya oleh jumlah dokter yang sedikit ini. Lalu kemudian publik yang harus terpaksa membayar mahal. Atau seperti apa gitu. Ini, ini pilihan-pilihan rasional aja dan pilihan-pilihan etis untuk membuat pelayanan itu lebih cepat. Untuk membuat pelayanan itu kalau bisa lebih murah.
tidak ada keyakinan bahwa kita lebih murah begitu. Buktinya ya udahlah tanggung daripada mahal sekalian ke Singapura. Yeah. Kalau kita mau ya di Penang, yeah, orang tetap merasa lebih murah begitu. Kalau punya uang. Ya. Kalau kan masyarakat gitu, yang nggak punya uang, Bang? Kalau tidak, ya orang harus bicara tentang kemungkinan persebaran dokter, persebaran ke spesialis, yeah, dan seterusnya. Yeah. Lalu kemudian faktanya, kemudian mengemuka bahwa oh ternyata kita punya kelambanan jumlah dokter itu karena yang menyelenggarakan pendidikan dokter kan tidak banyak. Yang menyelenggarakan kampusnya pendidikan ya, spesialis juga tidak banyak. Yeah. Proses untuk mendapatkan izin, rekomendasi itu juga lambat. Yang dari IDI itu? Yang dari IDI. Gitu. Okay. Maka sebaiknya pendidikan dokter spesialis itu berbasis rumah sakit. Bukan lagi perguruan tinggi. Logikanya adalah kalau mau spesialis itu di dunia kerja. Okay. Bukan di dunia pendidikan. Karena kemudian itu tidak akan terlalu mahal, tapi dunia kerja. Karena dia kerja di situ, spesialisasinya bisa di situ, dan itu bisa lebih mudah. Menurut data yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan, kita masih butuh 30 ribu dokter. Dokter spesialis? Spesialis. Oke. Okay. Kalau sebegitu, kita butuh, kalau lihat produksi sekarang, kita butuh 10 tahun. Padahal kebutuhan kita itu cepat. Dikasih contoh, saya kebetulan ikut dalam pertemuan itu. Sekarang berapa ribu sih orang yang, 300 ribu orang meninggal karena penyakit jantung. Penyakit jantung perlu penanganan yang cepat. Yeah. 4 jam, begitu juga stroke. Yeah. Tetapi itu ratusan Golden ribu hours, orang yeah. Harus menyerahkan pada nasib, karena di mana dia mendapatkan pelayanan di golden time, yeah, yang 4 jam itu. Tidak ada dokternya. Tidak ada dokternya. Kata Pak Menteri Budi Sadikin, alat sih bisa kita beli dengan uang ya. Dan itu bisa di anggaran bisa dibuat dan bisa tersedia. Tetapi orangnya tidak ada. Nah, itu yang kemudian salah satu yang dibuat pertimbangan undang-undangnya adalah memperbesar dan mempercepat penambahan dokter untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Yeah. Nah, di situ salah satu letak reformasinya. Tentu soal rumah sakit, soal persebaran mereka, tentu soal pendanaan dan seterusnya. Yeah. Itu soal-soal. Tetapi kata kuncinya itu soal SDM-nya ini. Itu menjadi penting gitu. Jadi manusianya. Iya. Dan itu yang undang-undang ini menjadi urgen untuk diterapkan. Sekarang pertanyaannya kalau itu ditunda-tunda, kapan? Gitu ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat. Karena sering kita juga kan ganti pemerintahan, ganti menteri, bisa ganti kebijakan. Padahal roadmap-nya itu jelas. Saya cukup mengenal seorang Menteri Kesehatan, Budi Sadikin. Dia bekerja berdasarkan angka yang sangat akurat. Dulu ketika di bank, ketika kemudian kerja di mana BUMN, jadi Wamen dan seterusnya, itu berbasis angka. Data. Dan data ini semua sudah diungkapkan. Data ini semua sudah diungkapkan. Nah, sekarang bagaimana membuat itu mencapai titik kompromi. Okay. Misalnya IDI merasa, loh kenapa kewenangan kita dicabut, bahkan itu dialihkan ke pemerintah. Nanti kalau dialihkan ke pemerintah, itu juga monopoli pemerintah. Padahal kemudian kementerian bilang itu kemudian izin itu rekomendasi itu diserahkan kepada kolegium spesialisasi keahlian masing-masing gitu, dan itu akan berlangsung lebih cepat. Tapi ya setiap kali mencabut kewenangan kan sering menimbulkan kegaduhan. Nah, itu gitu, itu pertanyaannya Bang Don, kalau mengikuti pemberitaan ya terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang kesehatan ini, Presiden Joko Widodo mengatakan itu sekarang sudah di wilayah DPR. Betul. Walaupun memang pembuat undang-undang kan pemerintah dan DPR, tapi sudah di wilayah DPR. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ya ini harusnya sebaiknya dibicarakan lagi kepada para pihak, mungkin khususnya adalah organisasi kesehatan. Titik temunya itu kira-kira di mana, Bang? Karena kita kan sudah lihat ribuan tenaga kesehatan sempat demo ini, Bang. Tenaga kesehatan yang kita pikir, saya terus terang berpikir, tidak mungkinlah mereka demo turun ke jalan, ternyata sampai demo. Itu bagaimana, Bang? Ya kita lihat demo-demo itu ya, saya baca spanduknya dan kemudian itu banyak juga statement-statement atau isi yang kasar begitu ya. Tentu ada pertanyaan apakah benar para dokter melakukan hal seperti itu. Kok gitu bisa menggunakan bahasa seperti itu? Apakah mungkin memang karena sudah sampai di limit kesabaran karena undang-undang itu begitu jeleknya gitu. Tapi poin kita kan selalu ada kesempatan untuk duduk bersama. Okay. Jadi tidak bisa win-lose gitu. Bisa win-win tapi jangan. Pada akhirnya kan hati kita mengatakan apakah demo saya ini, apakah protes saya betul-betul ada manfaatnya untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan kelompok saya. Atau hanya saya saja. Atau hanya saya saja gitu. Kan itu harus dilihat secara jernih. Tentu setiap upaya untuk melakukan perubahan atau reformasi itu selalu ada masalah. Tapi butuh keberanian dan butuh orang harus legowo untuk melihat posisinya itu seperti apa.
kan kita selalu bicara bahwa profesi kedokteran itu profesi kemanusiaan. Yang mulia. Untuk menolong orang, menolong orang sakit, dan seterusnya. Tapi angka memperlihatkan, dokter kita sangat sedikit. Yeah. Angka memperlihatkan dokter itu persebarannya banyak di Jawa. Hmm. Di NTT, kalau Leo, kalau saya sakit atau keluarga sakit, jantung, atau udah pasrah pada nasib aja. Harus pindah dari pulau itu? Harus pindah dari pulau itu, dan mereka datang ke Bali atau datang ke Surabaya. Kalau punya uang? Kalau punya uang. Hmm. Tetapi waktunya juga kan sangat sangat penting. Yeah. Sekarang sudah ada rumah sakit cukup banyak di sana. Tapi problemnya itu kan dokter ahlinya mana? Oh. Saya ingat, itu bagus karena saya pernah di Lipo misalnya. Itu Siloam itu punya rumah sakit di sana. Di NTT? Di NTT. Dokter spesialisnya ada praktek tapi kemudian datang berkunjung gitu. Oh. Atau tidak ada orang yang bisa membaca hasil ronsen. Ada alat, lalu kemudian itu dibacalah, dibawa ke rumah sakit di sini. Lalu lewat online. Sini maksudnya di Jakarta? Di Jakarta. Lewat online dibaca, oh ini penyakitnya begini-begini kan gitu. Oke, okay, oke. Okay. Artinya langkah-langkah seperti itu kan langkah yang baik sebetulnya. Saking kurangnya dokter ya? Saking kurangnya dokter. Hmm. Jadi poin kita tadi di situ, rumah sakit boleh banyak. Hmm. Kadang-kadang rumah sakit itu banyak sekali yang mewah, tapi kemudian sumber dayanya kayak begitu gimana? Yeah. Tapi yang paling dikeluhkan itu kan, untung kita sudah punya BPJS. Yang paling dikeluhkan itu kan, mahalnya biaya itu. Yeah. Mandatory spending, Bang, dibahas juga di dalam editorial karena dua fraksi yang sampai sekarang minta ditunda pengesahan undang-undang kesehatan itu mengatakan kenapa mandatory spending ini dihapus. Yeah. Itu menjadi pertanyaan juga, Bang. Bagaimana, Bang Don? Ya, saya tidak mendalamin itu, tetapi saya kira mandatory spending itu mestinya bisa disepakati untuk tetap ada. Kalau itu dianggap sebagai bagian untuk membantu frontliner, kan kira-kira begitu. Yeah. Tetapi mungkin juga kan mandatory spending itu mungkin juga bisa selektif. Misalnya untuk beberapa tempat, untuk di tempat-tempat sangat terpencil, untuk di tempat-tempat yang kategorinya mungkin itu tetap keharusan gitu. Cuman kan selalu ada soal bahwa mandatory spending ini sering bisa disalahgunakan juga. Disalokasi. Kan itu kan menjadi disalokasi jadi. Itu problem. Okay. Jadi itu kembali lagi bahwa sebetulnya semua bisa dibicarakan. Okay. Sama seperti dengan IDI, menurut saya akan ada titik temu gitu. Baik. Kita harus berhenti bicara dulu, Bang. Karena nanti setelah jeda kita akan mendengarkan juga pendapat dari masyarakat. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Don, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Don Bosco. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Ondo. Silakan, Pak Ondo. Iya, pengesahan undang-undang kesehatan lebih cepat, lebih baik. Menurut saya, 6 pilar transformasi dalam RUU kesehatan tersebut sudah cukup baik, tapi bila bisa diciptakan dengan baik dan dijalankan tanpa alasan. Terutama SDM-nya dokter dan perawat, sarana dan prasarana yang memadai. Menurut saya, sampai saat ini berdasarkan jumlah penduduk yang ada, jumlah dokter kita masih jauh kurang. Oleh karena itu, berikan beasiswa bagi anak-anak yang pintar dan berminat jadi dokter, karena mereka banyak yang gagal gara-gara tidak mampu, karena fakultas kedokteran biaya pendidikannya selangit. Harapan saya, hendaknya jangan ada lagi orang sakit ke rumah sakit,
tambah sakit, karena kadang-kadang dia cuma sakit-sakit kecil atau sakit ECG ringan begitu, tapi harus periksa darah, periksa jantung, periksa ronsen. Nah ini sudah banyak rumah sakit yang melakukan itu untuk cari duit. Yang notabene mereka itu tidak mempunyai BPJS atau terlambat bayar BPJS. Jangan ada lagi orang sakit tidak dilayani karena tidak dan atau terlambat bayar BPJS. Jangan ada lagi orang yang belum sehat sudah disuruh pulang karena batasan hari BPJS. Jangan ada lagi orang yang berobat ke luar negeri karena sarana dan kualitas dokter yang kurang memadai di dalam negeri. Terakhir, layanan kesehatan kiranya ada sampai ke desa-desa terpencil, terutama di kampungnya untuk Bung Don Bosco itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Supaya di kampung Bang Don juga ada kesehatan yang memadai. Konkret sekali ya. Oke, kita akan ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini di Jawa Barat, di Cirebon, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Don Bosco. Selamat pagi, Pak Sunoto. Pak Silakan, Sunoto. Pak, pendapat Anda, Pak. Saya memaknai reformasi layanan kesehatan itu harus dimaknai lebih dalam, yaitu meredesain tata kelola pelayanan kesehatan. Artinya apa? Meredesain sistem kesehatan. Yang pertama, kita semua percaya bahwa pemerintah dan DPR punya niat baik. Tetapi niat baik juga harus dibarengi dengan cara berpikir yang baik, dalam kurung cara berpikir yang cerdas. Misalnya, sudah sekian puluh tahun sistem kesehatan itu nggak pernah beres. Saya mengusulkan, Bang Don, Bang Leo, pendekatannya dengan pendekatan insurance. Karena menurut dokter sosio kesehatan, jumlah orang sakit setiap bulan itu adalah 15% dari jumlah populasi. Jadi kalau populasi kita itu 280 juta, ya 15% per bulan kali 12 bulan itu 180%, dibulatkan 200%, artinya dua kali penduduk kita berarti 560 juta. Kalau 560 juta setiap tahun orang sakit, setiap penyakit katanya rata-rata itu nggak nyampe 100 ribu pelayanan biayanya. Kalau 100 ribu kali 560 juta itu berarti 56 triliun atau dibulatkan 60 triliun dan itu sama dengan cuman 2% dari APBN. Jadi Bang Don, Bang Leo, Pak, kesehatan itu adalah hak rakyat. Maka di samping kirinya bahwa pelayanan kesehatan itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan as well as possible. Kemudian kita juga semua dengar bahwa dokter-dokter yang luar negeri itu adalah juga banyak yang dulu sekolahnya di Indonesia dan mengakui kehebatan ilmu kedokteran di Indonesia. Tapi kenapa? Nah, ini adalah sebuah ironi dan saya usul sama Menteri Kesehatan untuk tidak hanya berpikir dengan pendekatan-pendekatan yang kuantitatif. Pendekatan kuantitatif melalui pendekatan-pendekatan angka-angka is not enough, tidaklah cukup untuk membuat sistem kesehatan yang lebih perfect. Jadi saya mengusulkan pendekatan asuransi dan dengan biaya yang hanya 60 triliun silakan asuransi membuat sindikasi. Dan asuransi itulah yang harus kerja sampai ke desa. Tesis saya terakhir. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, mereformasi layanan kesehatan. Kami sangat berpendapat dengan Metro TV untuk mengangkat hak layanan kesehatan bagi segenap lapisan warga masyarakat. Bukan saja di kota besar. Mohon izin kalau saya bicara untuk pelosok, karena kebetulan kami ini terlahir di daerah pelosok. Jadi kami sangat-sangat menyetujui, mengharapkan supaya rancangan undang-undang reformasi layanan kesehatan ini segera ditetapkan dan betul-betul diramu. Harus terwakililah, misalnya pembenahan layanan primer, sistem rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan. Nah, rujukan ini juga harus betul-betul diberikan, jangan dipersulitlah. Apalagi ini ada masih BPJS. Nah, kemudian warga Indonesia ini sama, Pak. Walaupun dia di kota, di pusat, ibu kota, dengan yang di pelosok. Saya mohon izin kalau saya bicara daerah Kalimantan Utara.
Ini mewakili seluruh yang berada di perbatasan. Sulit layanan kesehatan di sana. Mohon supaya ada aturan nanti dalam rancangan undang-undang ini, menetapkan dokter yang ada di sana. Jangan seenaknya mau pindah ya. Oke. Biar terima kasih, ada Pak. Layanan. Oke, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Menarik tadi usulan Pak Sunoto ya, Bang Doni. Iya, insurance. Bah, insurance itu bisa untuk kemudian mengcover biaya yang diperlukan untuk anggaran kesehatan. Bagaimana, Bang? Ya, saya rasa ini sebuah usulan yang cerdas ya. Tapi pemerintah kan juga mungkin memikirkan ini ya. Cuman kan insurance itu kan harus dari pemerintah atau dari mana gitu. Kan itu ceritanya. Karena kalau misalnya swasta, itu kesadaran kita berasuransi untuk kesehatan itu masih rendah. Sangat rendah. Ada data yang memperlihatkan pemegang asuransi kesehatan untuk orang-orang kita itu belum sampai 10%. Oh. Nah, itu kan perusahaan-perusahaan asuransi kan mencoba untuk meyakinkan untuk bisa naik, tapi belum naik-naik juga. Itu poinnya. Tetapi ini sebuah pikiran yang bagus gitu. Tapi kalau kita dengar dari semua penelpon kita kan, ini kan aspirasi tentang kesehatan. Karena ini berkaitan langsung dengan urusan mereka. Yang berurusan dengan dokter. Lalu kalau dokternya tidak ada atau keahlian tidak ada, kan itu kan menjadi masalah gitu. Jadi ini konsen yang menurut saya memaksa kita untuk meminta DPR dan pemerintah kalau bisa sih sesegera mungkin untuk menjadikan undang-undang ini. Ini ada sebuah analisa ya. Saya tadi malam riset dari teman riset gitu, dari Dr. Laksono Trisnantoro, guru besar UGM, guru besar Fakultas Kedokteran ya. Dia bilang begini, dari RUU Kesehatan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, justru sekitar 85% terkait langsung dengan perbaikan pelayanan kesehatan. Sisanya yang 50% dijadikan bahan protes dan polemik oleh organisasi profesi. 15%-nya itu apa? Antara lain tentang wewenang penerbitan izin untuk praktek. Lalu kemudian pendidikan dokter spesialis dan perlindungan hukum nakes. Jadi yang ini yang sebetulnya buntu. Dan saya kira kalau pemerintah dan DPR masa tidak bisa menyelesaikan urusan yang begini gitu. Untuk bisa membuat ujungnya itu kan pelayanan kesehatan kepada publik yang cepat. Dan sangat menarik, Leo, saya masih punya catatan ketika ketemu Pak Budi Sadikin ya. Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan. Dia bilang begini, nah ini soal berhubungan dengan dokter yang kurang tadi itu. Kematian paling banyak itu stroke 300 ribu setahun. Saya masih punya catatan. Jantung 250 ribu setahun. Dan kanker itu 234 ribu setahun. Kalau serangan jantung harus dipasang ring sebelum 4 jam, makus harus ada di kabupaten, gitu kan? Kota fasilitasnya. Dan sekarang tidak semuanya gitu. Anggaran bisa kita persiapkan, tapi kalau 4 jam tidak ada dokternya, lalu kemudian kembali seperti saya bilang tadi, di NTT itu terima nasib gitu. Meninggal. Udah, begitu. Kalau tidak pergi lebih jauh, tidak ada uang dan seterusnya, pokoknya terima nasib. Hal-hal kemudian begini, bayi itu ada 4,8 juta. Satu dari 100 punya kelainan jantung bawaan. Itu ada 480 ribu. Gitu. 25%-nya kelainan jantung kritis itu 12 ribu. Artinya sebelum 1 tahun harus dioperasi. Kapasitas rumah sakit yang bisa 6 ribu setahun. Yang 6 ribunya harus terima nasib meninggal. Kira-kira begitu. Situasi-situasi seperti inilah yang kemudian mestinya menjadi emergensi bagi pemerintah dan DPR untuk mengabaikan ego atau menanggalkan ego untuk secepatnya. Karena salah satu undang-undang ini akan mengakselerasi pendidikan dokter tadi. Pendidikan dokter yang masih kurang sekian itu harus dipercepat. Lalu spesialisasi tidak lagi di perguruan tinggi tetapi harus di rumah sakit. Dan itu akan lebih cepat begitu. Lalu kemudian izin rekomendasinya tidak lagi pada IDI, tetapi pada kolokium, jadi keahlian spesialisasi itu. Bang Don, ada dua pertanyaan besar. Yang pertama, kapan undang-undang kesehatan ini bisa jadi? Lalu yang kedua, kalau jadi tapi tidak terakomodir juga kepentingan dari terutama tenaga kesehatan atau dokter, apakah ini tidak rawan diuji materi, Bang? Tapi kita harus jeda dahulu dan mungkin tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Misa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau kita bicara rancangan undang-undang kesehatan, ini kan ada di ujung masa pemerintahan Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Lalu
apakah di tengah-tengah sudah persiapan kontestasi pemilu bisa benar-benar berkonsentrasi menuntaskan undang-undang ini? Itu satu. Lalu yang kedua, kalau ternyata para pihak yang tidak setuju, khususnya dokter, tidak terakomodir juga, lalu mereka mengajukan uji materi, kan jadi repot, Bang. Leo, pertama konsen tentang pergantian pemerintahan. Saya rasa konsen kita juga sama tentang itu. Kenapa? Ya, jangan sampai mulai dari nol lagi. Ini jalan dan pikiran dan angka dan data, lalu kemudian hati ini terhadap undang-undang ini sudah besar dan sudah ada gitu. Jadi jangan sampai mulai dari nol. Kita mungkin berbicara pemerintahan akan sustain gitu. Tapi kalau Menteri Kesehatannya diganti juga belum tentu kan. Kira-kira hal-hal seperti itu kan, dan itu sudah jadi kebiasaan kita. Ini konsen yang pertama. Karena itu kita berpikir seharusnya undang-undang ini selesai sekarang. Lalu kemudian pelaksanaannya mungkin kalau bisa sebagian sudah bisa mulai dari sekarang. Lalu kemudian ya ini kan sebuah breakthrough sebetulnya. Nggak boleh jalan mundur gitu. Kalau situasinya dan angka fakta yang kita hadapi seperti itu, ya segala hal yang berbau apa namanya aromanya reformis dan sebuah breakthrough yang positif, why not gitu. Nah kemudian Leo tadi bilang kalau kemudian orang bawa itu ke apa namanya ke MK gitu, uji materi, ya nggak apa-apa, bawa aja itu jalan legal gitu dan jalan peradaban gitu. Cuman kan negara tidak boleh kalah ketika kita berpikir betul-betul ini untuk pelayanan kesehatan bagi publik. Yang tadi angka-angkanya sudah kita perlihatkan, tadi kita sudah baca berapa ratus ribu yang meninggal karena stroke, karena jantung. Kondisi karena, sangat mendesak kebutuhan tambahan tenaga kesehatan ini. Dan kita butuh waktu menurut hitung-hitungan ya untuk mencapai 30 ribu dokter tambahan itu kita butuh 10 tahun. 10 tahun? Iya, kan kita bisa buat step by stepnya. Tetapi kan kalau bisa kan pelayanan itu bisa lebih cepat, lebih bagus. Betul. Gitu. Dan jangan sampai kemudian anak-anak tadi terutama yang 6.000 orang, 6.000 bayi yang tidak tertolong karena kelainan jantung sejak bawaan lahir gitu. Lalu kemudian meninggal begitu saja, ya itu jangan sampai terjadi. Gitu. Paling tidak harus ada usaha untuk memulai hal yang nyata terjadi, itu kalau bisa diatasi. Bang gitu. Non, dokter yang sampai sekarang masih banyak yang tidak bisa menerima undang-undang rancangan undang-undang kesehatan ini kan menjadi, kalau saya pikir Bang, satu pihak yang paling menentukan. Betul. Bagaimana supaya kemudian undang-undangnya jadi, lalu yang kedua, undang-undang jadi tidak usah diuji materi. Apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan pembicaraan dengan para dokter ini, Bang? Kita hormati perbedaan pendapat. Saya kira itu sudah peradaban kita dalam berdemokrasi. Negara demokrasi. Tetapi kan tidak bisa kita bicara atau-atau. Dalam demokrasi, dalam proses negosiasi kan selalu harus ada kompromi atau perundingan untuk mencapai titik kompromi. Jadi hal-hal seperti itu normal gitu dan tidak bisa atau-atau. Dan ketika atau-atau, saya akan memilih kalau negara betul punya niat baik harus dimenangkan. Harus negara. Nah, kalau negara punya niat jelek kita harus lawan. Kira-kira begitu aja. Seperti itu gitu. Yeah. Kalau teman-teman IDI tentu punya alasan. Tentu bisa dipahami alasan-alasannya. Tetapi kan kembali lagi kepada sumpah dokter, sumpah Sokrates. Kan ini kan harus menolong siapapun. Dan orang yang menolong siapapun makin banyak makin bagus. Dalam logika kita, makin banyak dokter makin bagus. Kan begitu. Ya, lalu kemudian jangan berpikir bahwa ini akan menyaingi profesi saya, mengurangi rezeki saya. Tidak akan seperti itu. Di negara-negara maju juga rasio dokter dan populasi itu bagus gitu. Kita belum mencapai 1:1,000 pun susah. Bahkan dokter spesialis kita 1:0,28 kan gitu kira-kira. 1:0,28 coba bayangkan, masih cukup jauh. Kalau kita lihat seperti itu, maka ini menjadi agenda kita bersama. Pada depannya kan ini soal kualitas pelayanan. Ada kualitas, akan ada juga dana di sana gitu. Melihat ada juga kehidupan. Melihat kesibukan DPR Bang yang menjadi alasan penundaan pembicaraan di rapat paripurna, sidang paripurna. Apakah kita optimis bahwa di waktu berikut ini tidak mundur lagi atau tidak ditunda lagi nih Bang? Ya kalau sudah 7 fraksi menyetujui, tinggal 2 fraksi. Kan tinggal voting kan, bahwa tidak ada undang-undang sempurna loh. Memuaskan semua pihak. Tapi okay, kalau kita lihat nanti dalam pelaksanaannya ada hal yang harus diperbaiki, ya diperbaiki. Ada hal yang harus disempurnakan, ya disempurnakan. Jadi itu hal yang sangat normal gitu. Tapi jangan membuat ini seolah-olah atau saya atau
kamu gitu. Jangan pilihannya nihilisme tidak boleh begitu ya? Karena okay, rakyat yang menunggu gitu. Baik, kita tunggu sama-sama para wakil kita, Bang, wakil ya, rakyat. Wakil saya juga kan. Betul, untuk kemudian menjadikan undang-undang kesehatan ini. Bang Don Bosco Slamet, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, keberadaan rancangan undang-undang kesehatan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Menurut Menteri Kesehatan, tujuan payung hukum ini adalah untuk mengakselerasi pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal. Kita tentu percaya niat baik pemerintah menyusun regulasi ini, masukan dan pandangan berbagai pihak akan membuat undang-undang ini semakin optimal. Peran rancangan undang-undang kesehatan amat krusial untuk mereformasi pelayanan maupun perlindungan tenaga kesehatan. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda dan terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.